Mayat berjenis kelamin laki-laki yang sudah menjadi tengkorak ini pertama kali ditemukan oleh warga bernama Ito, warga Cipungku, Desa Sukamandah, Kecamatan Kegerbitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Temuan ini langsung dilaporkan ke Polsek Kegerbitung, Polres Sukabumi, untuk dievakuasi bersama puskesmas setempat. Saat dilakukan olah TKP sementara, polisi tidak menemukan identitas serta alat bukti lainnya, namun di TKP kondisi mayat tersisa pakaian berwarna hitam dan menggunakan celana pendek. Untuk memastikan mayat tersebut, polisi bersama petugas Puskesmas langsung mengevakuasi ke rumah sakit air Syamsuddin Sukabumi untuk diautopsi. Lokasi temuan mayat berjarak satu jam berada di kawasan hutan-perhutani, tergeletak di jurang sedalam 400 meter. Saat ditemukan, mayat sudah menjadi tengkorak, perut mengembung, menggunakan pakaian hitam dan celana pendek. Masuk ke perhutani, kemudian turun ke lembah, yang diperkirakan di 400 meter di situ ada sungai kecil dan betul kami temukan ada cocok mayat dan ciri-ciri yang lain semacam KTP identitas yang lain kami lakukan pencarian juga masih belum kita temukan rencana mayat tersebut sudah berhasil kami evakuasi rencana kita bawa ke rumah sakit eh, Samsudin SH di kami kami kota untuk kita lakukan otopsi. Hingga saat ini, Polsek ke Gerbitung belum mendapatkan laporan kehilangan anggota keluarga. Kasus temuan mayat tengkorak kini dalam penyelidikan Polsek Gerbitung, Polres Sukabumi. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.